Enggak ikut, enggak ikut, enggak ikut, enggak. Kalau saya enggak ikut, berarti saya enggak bisa ketemu Dina dong satu hari. Terus saya juga enggak tahu apa yang dilakuin Jody sama Dina. Tapi kayaknya Dinda pengen banget saya ikut. Enggak ikut, enggak ikut, enggak ikut, enggak ikut, enggak ikut. Iya, 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 saya akan ikut. Dina, kenapa kamu pecahkan tabungan kamu? Besok Vino mau study tour, Pak. Besok Vino mau piknik. Oh, piknik dengan teman-teman sekolah? Iya, Pak. Bagus itu. Nah, sekarang kamu lihat sendiri manfaatnya kalau kamu rajin menabung. Begitu kamu perlu uang, kamu bisa menggunakan tabungan kamu. Makanya, sedari kecil kita harus rajin menabung. Ya? Bapak bangga sama kamu, karena sekarang kamu sudah bisa membiayai diri kamu sendiri. Berapa jumlahnya semua? Coba hitung. 135.000 rupiah. Wih, banyak dong. Nih Pak, yang 100.000 buat biaya study tour. Yang 25.000 buat jajan Pino. Terus yang 10? Buat beli celengan aja biar bisa nabung lagi, ya kan? Iya. Ini mah dia masih ada receh. Papa tahu, ini pasti anak Papa, Dinda. Ada apa, sayang? Dinda perhatiin, akhir-akhir ini Papa sering banget duduk sendirian. Ada apa sih, Pa? Gak ada apa-apa kok. Papa bohong ya? Enggak, sayang. Papa gak bohong. Papa mau kan maafin Mama? Dinda tahu kok, Pa. Papa sering mikirin Mama. Kalau Dinda minta Papa baikan sama Mama, Papa mau kan? Pa. Mama udah Dinda maafin kok. Tika juga. Lagian sekarang Papa sama Mama kan Pa. Dinda pengen banget punya keluarga yang bahagia. Dinda mau punya Papa sama Mama yang selalu sayang sama Dinda. Dari Dinda kecil sampai Dinda gede, yang besarin Dinda kan Papa. Udah lama banget Dinda pengen punya Mama. Kalau Papa sayang sama Dinda, Papa jangan pisah ya sama Mama. Pinocchio menjadi malas. Pintar juga aku. Selamat.
selamat menikmati kemalasan kamu, Pinocchio. Dadah. Enggak, Dinda. Papa nggak akan ngizinin Tika untuk ikut study tour dan jajah alam. Tapi study tour ini tuh penting banget, Pak. Kita nggak jalan-jalan doang, tapi kita juga belajar tentang alam, Pak. Pak, kasihan Tika, Pak. Kalau dia ikut, dia nggak bakal dapet nilai, dia nggak bakal naik kelas. Pak, kalau Papa masih kayak gini, berarti Papa nggak dengerin omongan Dinda semalam. Berarti Papa nggak sayang sama Dinda. Dinda, Papa sayang sama kamu. Makanya Papa mau ngasih pelajaran buat mereka. Memaafkan orang yang berbuat jahat sama kita tuh lebih baik, Pak, daripada balas dendam. Kamu memang anak yang baik, Dinda. Tapi dari mana sih kamu bisa bicara seperti itu, hah? Dari guru agama Dinda. Ya udah. Ini uangnya. Sisanya kamu kasih Tika, ya. Makasih ya, Pak. Papa jalan dulu ya. Ma, gimana dong nih? Masa Tika gak ikut study tour? Ya gimana dong, Tik? Mama gak punya uang. Sekarang uang Mama semuanya dipegang sama Papa. Ini uang study tour-nya. Nanti kita berangkatnya bareng ya. Pino, kenapa kamu belum bangun? Katanya hari ini ada piknik. Ayo bangun. Hei, ayo bangun. Bangun. Hei, bangun, 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 bangun. Pino malas ikut piknik. Pino mau tidur aja. Pino, kamu kenapa jadi pemalas begini sih? Ya udah. Duh, kemana sih Pinocchio? Jangan-jangan dia nggak ikut lagi. Tapi kenapa ya? Apa dia nggak punya uang buat bayar study tour? Din, kamu kok gelisah banget sih? Nggak kok, Jod. Aku cuma nyari Pinocchio. Aduh, Pino lagi, Pino lagi. Udahlah, ngapain sih kamu mikirin Pino? Paling dia nggak ikut study tour karena nggak punya uang. Kamu tahu kan kalau Pino tuh anak orang miskin. Jadi mana mungkin dia ikut study tour? Ya, masuk. Jodi Handoyo. Jodi. Joget dong, lagu bagus, lagu bagus. Jodi. Jodi! Ah, kamu mau ikut nggak? Ayo masuk! Ayo masuk! Mau ikut!
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak mau mencari siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ishak, Pak. Oh, alah. Ini toh Pak Ishak. Ternyata masih muda, saya pikir sudah. Mari, mari. Silakan masuk. Makasih, makasih. Beginilah keadaannya. apa yang saya bisa bantu ya? Begini Pak, kebetulan saya lewat daerah sini. Sekalian saya ingin memberitahu Pinocchio kalau hari ini banyak pekerjaan buat dia, Pak. Oh. Sekalian tolong bilangin ke Pinocchio juga kalau hari ini dia harus kerja. Kalau bisa jangan telat, Pak. Baik, baik, baik. Soalnya saya butuh sekali orang seperti Pinocchio dalam pekerjaan. Karena hanya dia yang bisa mengerjakannya dengan cepat, Pak. Iya. Sepertinya ada yang Bapak khawatirkan. Bagaimana ya? Sulit saya untuk menjelaskannya. Nah, anak-anak, kita ada di Studio Rocky Hall. Nah, ini nih namanya Azula Pinata. Ini kan anak-anak. Terus yang ini namanya Pinus Arcarius. Tua banget. Kira-kira kalau nggak salah umur 1000 tahun. Situ yuk. Udah kalau di bedak. Nah yang ini namanya Pontinus Atarikus. Ini pohon apa ya Bu ya? Tapi bukan beringin. Ibu saya takut. Pegangin. Ayo Bu. Lama-lama berat. Ibu, ya, Ibu, Pak. Begitu keadaannya. Saya benar-benar bingung. Seharian dia tidur terus, sudah bangun-bangun. Katanya di hari ini harus ikut piknik sekolah. Saya juga khawatir kalau dia tidak bisa masuk kerja. Bapak mau coba membangunkannya? Iya. Pinocchio. Waduh, bagaimana Pinocchio ini? Kalau Pino begini Pinocchio terus, bisa-bisa dia dipecat dari pekerjaannya. Pino! Tadi saya ngeliat Pinocchio, Bu. Nggak ada. Kamu ngelamun kali. Kan Pinocchio nggak ikut. Udah, ayo. Kita gabung sama teman-teman kamu. Asik. Akhirnya, saya bisa bebas dari hukuman deh. Saya bisa bertemu dengan Pinocchio dan Yang Isang. Yang Isang, gimanakah dirimu? Ya ampun, Pino. Siang-siang begini kok masih tidur. Dasar anak malas kamu, Pino. Saya mau kerjain dia. Kamu tuh kayak kebo ya, dikritik-kritikin gak bangun-bangun. Aneh ya, kok Pino seperti ini?
membuat hawa kemalasan pada Pino. Awas ya kamu, Primera. Pino, Pino, ayo bangun Pino. Eh, Pri, 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 jam berapa sekarang? Jam berapa? Ayo Pino, udah siang Pino, cepat, nanti kamu terlambat. Ah, Pri, di sekolah tuh ada study tour, Pri. Saya harus ikut. Kalau saya nggak ikut, saya nggak dapat nilai tambahan. Gimana dong, Pri? Tenang, Pino. Dengan adanya Pri Biru, pokoknya semua beres. Sini, Pino. Cepat. Cepat, Pino. Nanti kamu terlambat lagi. Iya, iya, iya. Kamu itu malu saja. Kemana? Pino! Apa langsung pergi ke tempat kerja? Kok nggak pamit? Bisa bergabung sama teman-teman kamu. Cepet kan, Pino? Iya, Pri. Terima kasih, Pri. Iya, Pino. Dadah. Biarin aja, Din. Kupu-kupu itu terbang bebas. Pino? Dinda. Pino, kamu bilang dulu lagi sama Bu Guru. Iya. Selamat siang, Bu. Siang. Kenapa kamu terlambat, Pino? Bapak saya sakit, Bu. Saya harus nolongin dia. Pino, saya sedang bicara sama kamu. Nggak baik bicara sama guru membelakangi seperti ini. Pino! Anak bandel, Pino! Hidung kamu kenapa, Pino? Saya lagi flu, Bu. Pasti kamu main-main. Dasar anak nakal. Ayo lepasin hidung palsu kamu. Enggak, Bu, bukan. Ayo lepasin. Jangan. Kalau enggak, Ibu tarik nih. Pak, jangan, Bu. Ayo lepasin. Dasar anak badan. Bu, iya, Bu. Saya terlambat karena saya ketiduran, Bu.